inilah dia merupakan susunan pemain dari Borneo FC Samarinda. Yang menarik dari line-up ini, pelatih mereka Peter Huisra hanya melakukan satu pergantian, yaitu dengan memainkan Mariano menggantikan Terence Puiri. Sisanya adalah pemain-pemain yang ditampilkan dalam dua pertandingan sebelumnya. Kita lihat ada Leo Gaucho bersama Lili Pali di depan, ada Rivaldo Bergwijno, ada juga Kei Hiroshi di tengah, dan di posisi penjaga seperti biasa adalah Nadio Argawinata. Dan mereka menang 3-0 ya. Leo Gaucho cetak 2 gol. Aduh, cukup baik ya. Maka itu Borneo FC baru kemasukan 1 gol ya dari 2 pertandingan awal mereka. Betul sekali. Di mana bola sekarang masih sekarang sebuah serangan lagi coba dibangun. Jadi aku tidak menerapkan strategi pragmatis, ya. Tapi dia meminta para pemainnya bermain terbuka, bermain all out, dan terbukti kan di pertandingan ketiga di menit-menit awal bermain kan Bali United dalam 2 laga awal masing-masing dapat cetak, dan dua-duanya tim ini juga aku dalam dua pertandingan ya lebih produktif. Serangan kembali. Oh, apa yang terjadi kali ini? Apakah ada pertandingan Borneo FC sebagai juara regular series? Ya? Yes. Tuh. Coba dibangun pemirsa oleh para pemain dari Bali United. Memutar badan ya untuk bisa mencari angle melepaskan shoot. Tiga musim bermain di Bali United, total dia bermain sebanyak 34 kali dalam tiga di Liga. Atau juga mungkin kalau sekarang bilangnya adalah. Rivaldo juga ikut jaga setiap pemain dari Borneo yang menguasai bola. Ronaldo kali kuasai bola. Mereka itu bermain position, passing game. Sekarang selain Yabes Roni tadi pemirsa ke belakang lagi kali ini kepada Ronaldo Rodriguez. Ya, menarik ya kalau melihat Ronaldo pemain yang melakukan pressing dan Cristofe pemain yang menjaga ruang di belakang. Panto sebagai pemain cadangan. Ya. Anda lihat bagaimana peran dari Rivaldo di lini pertahanan ya, karena bola juga sering diberikan kepada dia pada Rahmat. Rossi Yabes sudah masuk ke lini tengah. Primavera ya, pada saat itu banyak pemain dari Primavera. Wingback yang bisa tuh harus yang kiri kanan dan satu cepat itu. Ya. Oh, kita bisa melihat bagaimana sekarang bola dikuasai lagi oleh Ronaldo Rodriguez. Cetak satu gol juga. Ini bola dikuasai Ronaldo. Everton terupas. Itu kalau tidak bisa di tengah. Ya, ada juga di lini pertahanan dan selalu bergerak. Akan terus ditekan, akan terus digang. Kasih long ball saja kepada Everton. Tapi balik benar Ronaldo. Pusing, jatuh kepada Everton. Tidak bisa Everton. Diganggu dia tadi oleh Cristofe. Sendiri Cristofe. Betul. Luar biasa ya tadi yang melakukan itu. Jaya, Irfan Jaya menuju. Memberikan sepak pojok ataupun gol bagi Borneo. Cepat covering. Rahmat. Jauh sekali. Mangan, Leo dorong saya ke kanan. Kuasaan dari Ronaldo Rodriguez. Masih Ronaldo. Ronaldo lagi. Pada Bergwijno. Karena mencegah para pemain tim lawan bergerak. Everton. Ronaldo Rodriguez. Masih Ronaldo. Di sana aja Fajar Faturoman. Tapi Ronaldo Rodriguez. Balikan saja bola, masih Ronaldo. Ronaldo lagi, Terence Puiri. Ya, ball possession, itulah yang sekarang dimainkan oleh para pemain Borneo FC. Ini untuk pertama kali dalam 3 pertandingan awal, balik. Ronaldo Rodriguez, masih Ronaldo. Ambil kembali bola oleh Yain, yang bisa bergantian. Irfan Jaya menunggu. Musim 2024-2025 kemenangan 2-0 didapatkan tentunya oleh Borneo FC Samarinda.